Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendaftar secara online menjadi relawan vaksin COVID-19. Hal tersebut untuk menyemangati masyarakat untuk turut mendaftar. Namun menurutnya dirinya belum tentu diterima sebagai relawan karena bergantung pada hasil pemeriksaan kesehatan. Berikut pernyataannya. Kuitansi atau receipt online-nya, tanda buktinya sudah ada, nanti saya posting juga. Bahwa ia mendaftarnya sudah, bahwa diterimanya masih belum karena menunggu pengumuman dari sisi kesehatan lain-lain bahwa saya layak dan siap jadi relawan. Tapi kalau dari sisi pendaftaran sudah, mudah-mudahan lancar. Kalaupun iya, saya laksanakan sesuai prosedur, tidak ada keistimewaan. Kalaupun tidak, ya saya permaklumkan mungkin ada faktor-faktor kesehatan yang diperhatikan. Selasa ini uji klinis vaksin COVID-19 di Bio Farma dan Unpad pun akan dimulai dengan dipantau langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Budi Hartati, Bandung TV.